Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang soalan pertama hukum linear. Okey, soalannya, pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan p per punca kuasa x tolak x punca kuasa x per 2 dengan keadaan p adalah pemalar. Rajah di atas menunjukkan garis lurus AB diperolehi dengan memperat y punca kuasa x melawan x kuasa 2. Jadi, x kuasa 2 merupakan paksi x manakala y punca kuasa x merupakan paksi y. Soalannya, ungkapkan persamaan y sama dengan p per punca kuasa x tolak x punca kuasa x per 2 dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf garis lurus seperti rajah di atas. Asas yang paling penting untuk kita tahu ialah y sama dengan mx tambah c, iaitu m merupakan kecerunan, c merupakan pitasan y. Soalan yang diberi berbentuk y sama dengan p per punca kuasa x tolak x punca kuasa x per 2. Jadi kita perlu susun semula soalan ini mengikut asas yang diberikan. Jadi kita perlu faktorkan x punca kuasa x per 2 ni menjadi bentuk bukan pecahan, iaitu y sama dengan p per punca kuasa x tolak x punca kuasa x darab 1 per 2. Selepas itu, kita boleh menghilangkan punca kuasa x dengan mendaratkan semua persamaan ini dengan punca kuasa x. Menjadi, y darab punca kuasa x sama dengan p per punca kuasa x darab punca kuasa x tolak 1 per 2 x punca kuasa x darab punca kuasa x. Jadi, seperti yang kita lihat, x punca kuasa x punca kuasa x juga bersamaan dengan x punca kuasa x kuasa 2. Selepas diselesaikan, punca kuasa x kuasa 2 bersamaan dengan x. Jadi, apabila x didaratkan dengan x, ia akan menjadi x kuasa 2. Jadi, kita sudah dapat persamaan yang hampir menghampiri jawapan, iaitu y punca kuasa x sama dengan p tolak x kuasa 2 darab 1 per 2. Jadi kita susun semula ikut asas yang tadi, iaitu y sama dengan mx tambah c akan menjadi y punca kuasa x sama dengan negatif 1 per 2 x kuasa 2 tambah p. Jadi itulah jawapan akhir yang kita dapat. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita bergerak ke soalan 1B, iaitu cari nilai bagi P dan nilai bagi Q. Okey, untuk mencari nilai P, kita perlu menggunakan jawapan daripada 1A, iaitu Y punca kuasa X sama dengan negatif 1 per 2 X kuasa 2 tambah P. Kita perlu menggunakan persamaan garis lurus tersebut dan menukarkannya kepada persamaan garis lurus yang umum, iaitu y sama dengan mx tambah c. M tersebut adalah kecerunan garis lurus dan juga c adalah pintasan y. So, apabila kita menukarkan jawapan 1a kepada persamaan garis lurus umum, iaitu y sama dengan mx tambah c ini, ia akan menjadi y sama dengan negatif 1 per 2 x tambah c. Negatif 1 per 2 ini adalah kecerunan dan juga c adalah pintasan y. Daripada graf, dapat kita lihat bahawa koordinat a, iaitu 0.8, merentasi pintasan y. Hal ini menyebabkan c tersebut akan menjadi sama dengan p. Jadi, koordinat y tersebut adalah 8 dan juga koordinat p juga akan menjadi 8. So, dapat kita simpulkan di sini p nilainya adalah sama dengan 8. Okey, seterusnya kita perlulah mencari nilai q. Pertama sekali, kita perlulah menggantikan koordinat b, iaitu q5, ke dalam persamaan yang baru sahaja kita lakukan sebentar tadi. Q kita masukkan
kita gantikan dengan X di dalam persamaan tersebut, dan 5 kita gantikan ke dalam Y dalam persamaan tersebut. Jadi ia akan menyebabkan rasanya 5 sama dengan negatif 1 per 2 darab Q tambah 8. Kita pindahkan dan kita cari nilai Q tersebut, dan kita akan dapat Q adalah sama dengan 6. Kesimpulannya, kita dapat perhatikan nilai P adalah sama dengan 8 dan juga Q adalah sama dengan 6. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Did you hear me? I'm being nice. Thank you. I said thank you.